Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Assalamu ala amiril mu'minin wa sayyidil wasiyyin. Assalamu ala qurrata 'ayni rasuli rabbil 'alamin. Assalamu ala sayyidi syababi ahlil jannati ajma'in. السلام على الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Saya mulai dengan mengucapkan selamat kullu amin wa antum bi alf khair bi munasabatil Isra wal Mi'raj. Setiap tahun kalian berada dalam kebaikan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Berkaitan dengan Isra dan Mi'raj itu ada berbagai hadis yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Itu kalau kita menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mi'rajnya satu kali, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Tahunnya tidak dijelaskan. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis, kita akan temukan misalnya perbedaan tempat mi'raj di Masjidil Haram. Semua sepakat bahwa Rasulullah berangkat mi'raj dari Masjidil Haram. Tapi kata Masjidil Haram itu bisa berarti macam-macam. Bisa seputar Masjidil Haram, bisa juga Mekah dan Madinah juga itu wilayah Masjidil Haram. Beberapa ahli tafsir, ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah berangkat dari Hijr Ismail menjelang tengah malam. Ada yang berangkat Rasulullah dari Al-Abatah, yaitu lembah Mekah di sekitar Masjidil Haram. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah mi'rajnya dari rumah Ummu Hani. Ummu Hani ialah saudara perempuan Imam Ali bin Abi Thalib, putri dari Abu Thalib. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah mi'rajnya itu dari Syi'ib Abi Thalib, yaitu satu tempat yang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh penduduk Mekah, maka Sayyidah Khadijah, Rasulullah dan seluruh keluarga Bani Hasyim diasingkan di sebuah tempat yang disebut Lembah Abi Thalib, kemudian setelah itu Syi'ib Abi Thalib. Saya berhaji yang pertama dengan ibu saya, dan itu saat ketika haji saya itu tidak bayar. Jadi haji saya yang pertama tidak bayar sama sekali. Haji saya yang ketiga, keempat, sampai ke-10 juga tidak bayar. Karena yang pertama saya dibiayai ibu saya, yang kedua karena saya jadi pembimbing ibadah haji. Pada haji yang pertama itu saya diberkati karena saya tinggal di Syi'ib Abi Thalib. Di situ ada rumah Sayyidah Khadijah. Di situ ada Maulidun Nabi, tempat itu. Tapi sekarang si Abi Thalib itu udah hilang. Udah digusur dan maaf, sekarang dijadikan toilet umum. Tidak jauh dari toilet itu ada tempat maulidnya Nabi, tidak digusur. Tapi dijadikan dulu terminal, tempat kandang unta berhenti di situ, sekarang dijadikan perpustakaan. Jadi ada berbeda hadis-hadis itu. Kedua, ada perbedaan waktu mi'raj. Kapan mi'raj itu? Ada yang menyebutkan pada awal kenabian ketika diwajibkan sholat. Jadi sholat itu dalam sebuah hadis sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pada hari Senin dan pada hari Selasa beliau sudah memimpin sholat bersama Ali bin Abi Thalib. Mi'raj itu pada waktu awal kenabian. Ada riwayat lagi menjelang Sayyidah Khadijah mengandungkan Sayyidah Fatimah salamullahi alaihima pada tahun kelima sesudah Be'sa. Seperti kita ketahui, menjelang kelahiran Sayyidah Fatimah, Rasulullah berpisah dari Khadijah selama 40 hari, dua-duanya puasa, dua-duanya membersihkan diri. Setelah selesai itu, kemudian Sayyidah Khadijah mengandungkan Sayyidah Fatimah,
Dan Rasulullah pernah bersabda, kalau aku merindukan wewangian surga, aku cium Fatimah. Dan menurut satu riwayat, Rasulullah berbuka puasanya dengan apel yang dipetik dari surga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj. Ada lagi yang menyebutkan, dan itu yang paling populer di tengah-tengah kita, yaitu setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, lalu Abu Thalib sallallahu alaihi juga meninggal dunia, kemudian Rasulullah menetapkan tahun yang penuh duka. Beliau sebut itu Amul Huzn, tahun yang penuh duka. Untuk menghibur Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala melakukan mi'raj. Mana ini yang benar? Katanya karena perbedaan ini. Yang benar ialah mi'raj Rasulullah itu berkali-kali. Satu kali beliau berangkat dari Hajar Ismail, satu kali berangkat dari Al-Abta, satu kali dari rumah Ummu Hani, satu kali dari Si'ib Abi Thalib. Dan kalau kita menganggap Rasulullah satu kali, maka peristiwa ini menjadi berbeda satu sama lain. Kemudian perbedaan kendaraan yang membawa beliau mi'raj. Dalam satu riwayat, dan itu riwayat yang populer, didatangkan kepada Rasulullah buruk yang lebih kecil dari unta, tapi lebih besar dari keledai. Tapi dampak sisi yang lain, Rasulullah sedang berbaring Hijr Ismail, kemudian malaikat Jibril datang dan mengepakkan sayapnya, katanya membangunkan Nabi dengan lembut dan membawa terbang. Jadi pada satu riwayat kendaraannya buruk, pada satu riwayat lain kendaraannya yaitu malaikat Jibril. Saya sendiri menganggap buruk itu hanya sebuah metafora, bukan sebuah kejadian yang sebenarnya. Orang Barat sering mengejek buruk itu sebagai lambang, katanya, hawa nafsu Muhammad. Karena buruk itu mukanya itu perempuan, tapi tubuhnya itu kuda. Dan metafora dari apa ini? Maaf sebentar, Del Sadi mengirimkan kepada saya hadiah buku. Dan saya yakin dia tidak sempat membacanya. Tapi dia membuat buku yang tepat kepada saya. Buku itu ditulis oleh Michio Kaku, orang Jepang, dosen fisika, bahkan disebut one of the greatest genius of today, sekarang, di State University of New York. Dia menulis kitab fisika, Physics of the Impossible, fisika tentang sesuatu yang tidak mungkin. Dan salah satu bagian dari situ, dalam fisika of the impossible, fisika yang tidak mungkin, Michio Kaku itu bercerita tentang teleportasi. Kita pindah kepada alam yang lain tanpa melewati ruang dan waktu. Kalau kita gerakan ini pulpen dari sini ke sini, dari satu tempat ke tempat ini, kita akan melewati ruang dan waktu. Jadi kita akan lewati ruang, ini ada berapa senti, dan akan mengambil waktu mungkin beberapa detik. Dalam fisika kuantum, itu elektron bisa pindah dalam lingkarannya dari satu putaran ke putaran yang lain tanpa melewati ruang dan waktu. Jadi tiba-tiba kita bisa berada di alam yang lain pada waktu yang bersamaan. Ini cerita bahwa kita bisa mengirimkan orang dalam jarak yang jauh, teleportasi, sudah dibayangkan oleh para novelis sebelumnya. Dulu di Inggris, pada abad ke-18-an, ada seorang menulis novel, membayangkan ada seorang saintis bekerja di bagian telegraf, dan satu saat dia melakukan percobaan, mengirimkan kucing lewat telegraf. Tapi baterainya keburu habis. Jadi tempat tujuan yang muncul cuma kepalanya saja. Karena yang lainnya belum sempat dimaterialisasikan. Mungkin saudara-saudara kenal Sir Conan Doyle. Itu penulis cerita detektif yang tokohnya itu Sherlock Holmes. Yang memecahkan masalah dengan cepat. Lama-lama dia bosan menulis Sherlock Holmes itu. Capek juga terus lagi bikin lagi Sherlock Holmes lagi.
akhirnya dibunuhlah Sherlock Holmes dalam akhir ceritanya itu, dibunuh dan dia dilemparkan dari sebuah jurang. Tapi pembacanya protes, minta Sherlock Holmes dihidupkan kembali. Dia tidak menghidupkan kembali, tapi katanya generasi berikutnya setelah Sherlock Holmes. Lalu dia bikin, dan itu seorang saintis yang juga bisa mengirimkan orang dengan dalam jarak yang jauh, teleportasi itu. Dan inti dari teleportasi itu satu, mekanika kuantum atau fisika kuantum. Yang kalau kita bergerak itu melewati ruang dan waktu, itu fisika kuno, itu namanya fisika Newton. Elektron itu, di sekitar inti itu berputarlah elektron. Sistemnya sama dengan matahari, dengan putaran planet-planet di sekitarnya, dengan satu perbedaan penting, yaitu kalau bumi itu bergabung, bertabrakan dengan planet yang lain, hancur kedua-duanya. Tapi itu mekanika Newtonian. Dalam mekanika kuantum, kalau atom-atom itu berpadu dengan yang lainnya, dia tidak hancur, malah terbentuk molekul. Yang satu sebetulnya bagian dari kimia, yang satu lagi bagian dari fisika. Dan mekanika kuantum sebetulnya lebih chemical ketimbang physical. To make the long story short, jadi kita sebetulnya bisa mengirimkan atom-atom dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melewati ruang dan waktu. Artinya karena kita juga akhirnya sekumpulan atom-atom, tubuh kita bisa dikirim ke tempat yang lain tanpa melewati ruang dan waktu. Tapi tadi disebutkan itu ada 3 orang ilmuwan, mula-mula Heisenberg menemukan bahwa ternyata kita tidak mungkin bisa mengukur elektron. Kita tidak bisa mengukur velocity. Velocity itu kecepatan elektron, itu nggak bisa kita ukur. Karena yang berlaku adalah principle of uncertainty. Prinsip ketidakpastian. Sampai datang 3 ilmuwan. Sebetulnya saya mau cerita tentang persamaan Heisenberg. Bahwa sebetulnya gerakan elektron itu hanyalah kemungkinan statistik. Kaku tapi dia kemungkinan statistik, statistical probability. Dan Einstein marah, dia nggak percaya bahwa elektron-elektron itu berputar dan bergerak dengan kemungkinan-kemungkinan statistik. Sampai dia terkenal mengatakan God doesn't play dice, yang diabadikan di Cornell University. Tuhan tidak bermain dadu. Karena statistik itu kan ilmu tentang dadu, kalau dilempar ini kemungkinannya berapa. Tuhan tidak bermain dadu. Dan bersama 3 ilmuwan lainnya berusaha membantah teori Heisenberg dan meruntuhkannya dengan sebuah eksperimen yang disebut eksperimen EPR. EPR singkatan dari E-nya Einstein, P-nya Podolsky, dan R-nya Rosen. Sekali lagi, to make the long story short, tapi berdasarkan penelitian eksperimen ketiga orang ilmuwan itu, akhirnya dikembangkan teknik mengirimkan atom itu. Kalau saya tidak salah, dari universitas di Inggris pertama kali membuat percobaan mengirimkan atom. Waktu itu yang dikirimkan foton, atom cahaya. Dan itu bisa sampai walaupun dalam jaraknya 200 meter. Untuk 2 jenis atom yang entangled, jadi dia berkaitan satu sama lain. Supaya ini juga bisa dipahami, alam kita ini tidak satu. Ini alam kita ini termasuk galaksi semua, itu baru satu alam saja. Makanya Al-Quran menggunakan Rabbul Alamin, Tuhan dari semesta alam. Dan ada alam-alam tandingannya sama kita. Di alam itu ada lagi atom-atom yang sejenis dengan atom ini, yang pada waktu mungkin Big Bang, mereka itu entangled. Nah, kalau pada atom ini terjadi perubahan, dia juga segera mengalami perubahan. Di sini mengalami perubahan yang sama pada atom-atom yang entangled. Nah, dalam teori teleportasi, kita dimungkinkan tiba-tiba kita lenyap dari tempat ini, dan tiba-tiba kita muncul di dunia yang lain. Tiba-tiba lenyap. Supaya cerita ini lebih dramatis,
ada dongeng, tapi ini dongeng, saya dengar juga belum saya cek. Di Cicalengka, dulu ada orang yang menunggui ayahnya mau meninggal dunia. Tapi yang dia saksikan, ayahnya itu kakinya pertama-tama hilang. Kemudian naik ke atas sampai seluruh tubuhnya hilang. Dan sampai sekarang tidak diketahui kemana hilang. Itu hanya bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum dan eksperimen EPR dari Einstein. Dia tiba-tiba lepas, mungkin dia pergi ke planet mana, kita gak tahu. Karena tidak ada kabar lagi beritanya setelah itu. Di kampung saya pernah kita kehilangan orang. Satu bulan kita cari-cari dan tidak ketemu. Akhirnya setelah satu bulan diketemu di bawah kursi. Katanya dia pergi ke alam lain. Hanya satu hari, tapi di sininya itu dia sampai satu bulan. Di alam sananya katanya dia satu hari, kemudian dia dikembalikan lagi. Itu banyak cerita begitu di kampung, orang yang hilang. Dan kita menganggapnya itu masuk alam gaib. Padahal itu alam fisika juga itu. Itu termasuk physics of the impossible. Kalau ada orang yang mengatakan, walaupun kayaknya sekarang sudah tidak lagi, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tahayul, dongengan aja, gak bisa diterima oleh akal. Kita harus buru-buru mengatakan kepada dia, tidak bisa diterima akal kamu loh. Yang pengetahuan fisikanya juga buru-buru fisika kuantum, fisika Newtonian aja. Hanya tahu aja berat jenis kok. Bahwa permukaan air akan selalu sama, cuma itu fisika yang kita peroleh selama belajar dari SD, SMP, dan SMA. Saya sampaikan itu berpanjang-panjang sebenarnya untuk menegaskan, marilah kita bersikap rendah hati ketika menghadapi peristiwa-peristiwa supranatural. Ketimbang buru-buru mengatakan kepercayaan itu musyrik. Salah satu di antara kemusyrikan orang Syiah ialah imam-imamnya dipercayai memiliki kekuatan gaib. Itu musyrik. Nah, itu ucapan dari orang-orang yang tadi sotoi itu, yang sebetulnya pengetahuan fisikanya terlalu rendah. Rasulullah itu mi'rajnya beberapa kali. Dan mi'rajnya apakah dengan tubuhnya atau dengan rohnya saja? Dalam Bukhari itu disebutkan hanya rohnya aja. Orang-orang Ahmadiyah juga percaya bahwa hanya rohnya saja. Tapi jumhur dan kita semua percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mungkin melalui proses dematerialisasi, dia menghilang dulu sebentar, kemudian jauh di alam sana dibentuk kembali, terjadi lagi materialisasi. Wallahu alam, kita belum sampai ke situ dan kita akan dengan rendah hati berkata itu di luar jangkauan pengetahuan kita sekarang ini. Dan ini beberapa dalil juga yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu mi'rajnya beberapa kali. Dari hadis dari Ibn al-Wali dengan isnad dari Abi Sobah Al-Muzanni dari Abi Abdullah alaihissalam, ia berkata, Aroja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai aktsara min 120 marrah. Rasulullah mi'raj ke langit lebih dari 120 kali. Dalam kitab Ahli Sunnah, itu dalam As-Sirah Al-Halabiyah juz ke-1 halaman 365, dalam Al-Halabiyah saya sekarang dicek ternyata halamannya beda, 374. Kata Al-Hatimi As-Sufi, kata Al-Hatimi Sang Sufi dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, annal isra'a waqa'a lahu 30 marratan faja'ala kull hadits isra'. Dan Isra itu terjadi 394 dalam Sirah Al-Halabiyah. Lalu ia menyampaikan hadis-hadis tentang itu. Di sini kita kutip, summa dahabal hatami as-sufi lanal isra'a waqa'a lahu sallallahu alaihi wa sallam 30 marratan fajala kull hadithin isra' wattafaqul ulama ala anal isra' kana ba'dal bi'thah. Semua ulama sepakat bahwa Isra itu terjadi sesudah bi'thah. Nah, karena Isra dan Mi'raj itu berkali-kali, dan kita lanjutkan dengan peristiwa bi'thah atau mab'ats yang kita peringati sekarang. Ahlul Bait menjadikan 27 Rajab sebagai hari bi'thah dan Ahlus Sunnah menjadikan 27 Rajab untuk hari Mi'rajna Nabi yang sekali-kalinya itu menurut mereka. Kadang-kadang disebut al-mab'ats an-nabawi asy-syarif. Jadi waktu bi'tsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan kita mengucapkan sekali lagi sekarang
mengucapkan keberkahan karena Isra Mi'raj, kita mengucapkan keberkahan mutabarrikin fi dzikra mab'atsi dalilil huda wa rasulin nuri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada 67 kali kata bi'tsah dalam Al-Qur'an dengan segala turunannya. Dan apa arti bi'tsah yang kita peringati sekarang menurut Al-Qur'an? Satu, membangkitkan setelah kematian, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau sudah mati dihidupkan kembali, itu disebut bi'tsah. Seperti satu hari ada seorang rasul yang melewati satu kampung yang kosong. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله منه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك عليك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقصها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Atau seperti seseorang yang lewat sebuah negeri yang kosong melompong, lalu semua penduduknya sudah mati. Kemudian Nabi itu berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan mereka sesudah mati? Kemudian Allah matikan dia 100 tahun dan Allah bangkitkan kembali ba'athahu. Kemudian Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di situ? Ia berkata, aku tinggal di situ satu hari atau beberapa hari saja. Tidak, kata. Bahkan kau sebetulnya tinggal di situ 100 tahun. Lihatlah makanan kamu dan minumanku belum berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu. Keledainya sudah diurai. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membuat makanannya tidak expire, tapi yang keledainya ini hancur. Dan ini kami jadikan bagi kamu ayat untuk manusia. Lihatlah kepada tulang-tulang, bagaimana kami himpunkan kembali, bagaimana kami tutup lagi dengan daging. Setelah jelas itu semua, dia berkata, aku tahu bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu dibangkitkan di dunia. Di akhirat juga digunakan kata ba'asa juga untuk membangkitkan di akhirat. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematian kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam surat Yasin, mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang ini? Benarlah apa yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pengasih dan benarlah para utusan. Atau membangkitkan dari tidur khusus. Itu juga dalam Al-Quran disebut dengan menggunakan kata yab'atsukum, membangunkan kamu untuk sampai waktu kematian kamu nanti. Yab'atsukum. Sampai doa mau tidur akan berbunyi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada yang pakai bahasa sampai aku dibangkitkan. Nah, ada persoalan. Kalau menurut orang Kristen itu kan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu ucapan ulang tahun yang diajarkan Al-Qur'an yang sekarang dianggap bid'ah. Dari Qur'an jadi bid'ah. Saking pinternya orang Indonesia itu. Ucapan ulang tahun itu dalam Qur'an itu untuk Nabi Yahya atau dan Nabi Isa juga. Sejahtera bagi dia ketika dia lahir, ketika dia mati, dan ketika dia dibangkitkan kembali. Nah, dibangkitkan kembalinya itu apakah sesudah mati atau masih hidup? Kalau menurut orang Kristen, ketika saya kirimkan itu kepada orang-orang Kristen pada hari Natal, oh jadi Al-Quran percaya ya dengan kebangkitan Yesus kembali. Hari ini, ya hari ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu hari kebangkitan kembali. Isa Al-Masih sudah meninggal, udah dikuburkan lalu bangkit lagi dan naik ke langit pada hari ini. Dan itu menurut mereka pada hari dibangkitkan kembali. Oh jadi Islam percaya. Iya, saya bilang Al-Qur'annya tertulis begitu. Kita percaya sebetulnya kebangkitan nanti sesudah hari kiamat.
Dan kita semua kena dengan ayat itu. Salamun alaihi yaumulida wa yaumutu yang buat ayat. Berarti juga mengirimkan atau mendatangkan. Kul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum adzaba. Katakanlah bahwa ia berkuasa untuk mengirimkan kepada kamu azab. Min fawqikum dari atas kamu, au min tahti arjulikum atau dari bawah kamu, au yalbisukum syia'an atau dijadikan kamu terpecah belah. Wa yudhiku ba'dukum ba'sa ba'din, lalu setiap golongan menimpakan penderitaan kepada golongan lainnya. Ungzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dan perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya mereka itu faham. Di sini yab'atsu mengirimkan atau mendatangkan. Seperti kalau suami istri bercerai, nasihat Al-Quran, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu takut bertengkar di antara mereka berdua, maka datangkanlah hakam, seorang bijak dari keluarganya dan seorang bijak dari keluarga perempuannya. Dan yang terakhir, bi'sah yang kita bicarakan sekarang dalam Al-Quran ini disebut 3 kali berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa kali berkaitan dengan para nabi yang lain. Berdasarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang rasul masih dari antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ajaib juga sebetulnya kalau menurut mitologi Iran, sama dengan mitologi Barat. Malaikat itu, angels itu kalau di Barat, itu perempuan. Angel itu. Kalau kita, malaikat itu kan bisa perempuan, bisa, enggak tahu. Malaikat laki-laki atau malaikat perempuan, saya enggak tahu. Tapi kalau di Barat, angels itu, malaikat itu selalu perempuan. Bidadari juga mereka sebut angels. Kota yang dipenuhi oleh bidadari, kalau saudara punya banyak duit, pergi ke Amerika, ada kota diberi nama kota bidadari, kota angel. Dalam bahasa Spanyolnya, Los Angeles. Sudah bisa pergi ke LA, dan di situ banyak bidadari-bidadari gentayangan. Sebagian anggota DPR, katanya ada yang ketemukan, bukan di zaman saya, di zaman Pak Deddy. Ada diketemukan di situ, di kota malaikat. Kita temukan kita doa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian dalam surat Al-Jum'ah surat 62 ayat 2, tapi dengan bunyi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah yang membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sudah perhatikan, mensucikan dulu baru mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Urutannya membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tapi dalam ayat berikutnya kita lihat sama, membersihkan mereka baru mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tapi kembali kepada doa Nabi Ibrahim. Kalau dalam doa Nabi Ibrahim, wa yuzakkihim itu di ujung, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Jadi tugas Nabi itu pada ujung-ujungnya adalah proses pensucian. Mengapa katanya di sini pensucian itu di ujung? Pengajarannya, jadi taklim dulu baru tazkiyah. Pengajaran dulu baru pensucian. Tapi dalam 2 ayat yang tadi, itu pensucian dulu baru mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Orang tasawuf yang menjelaskan ini. Ada 2 macam ilmu, kata tasawuf. 1 ilmu yang kita peroleh dengan belajar. Dan ilmu itu kita pergunakan untuk mensucikan diri kita. Kita belajar ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu tujuan terakhirnya untuk pensucian diri kita. Untuk
menjadi pedoman dalam beribadah. Tapi ada ilmu yang lain yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Ilmu itu diberikan Allah kepada kita setelah kita mensucikan diri kita. Jadi ilmu Nabi Ibrahim itu belajar dulu baru pensucian. Kalau ilmu di sini ini pensucian dulu, nanti Allah berikan kepada kita ilmu dari hadiratnya yang orang sebut ilmu laduni. Jadi ini tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ayat yang kita bicarakan, tugas bi'tsah ini atau misi bi'tsah ini tiga, yaitu satu tilawah yatlu alaihim ayati. Dan kata para ahli tafsir itu beda dengan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah itu menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yu'allimuhul kitab wal hikmah ini mengajarkan penafsiran dari Al-Quran. Mula-mula Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tanda keagungan Allah. Dan setelah itu Rasulullah menjelaskan tentang Al-Kitab. Menurut Imam Syafi'i, kata Al-Hikmah itu artinya As-Sunnah. Dan yang terakhir tujuan utamanya adalah wayuzakihim, mensucikan mereka. Atau bahwa proses belajar ilmu di dalam Islam itu digabung sekaligus. Sambil belajar ilmu, kita juga mensucikan diri kita. Sebagai kesimpulan terakhir, ini hanya karena sekarang lagi jadi perhatian saya, tugas berikutnya dari Nabi kita akan sampaikan di pengajian hari Ahad, kita membahas tugas Nabi berikutnya. Tapi kalau sudah perhatikan tugas ini dan tugas Nabi yang berikutnya, tidak ada satupun dalam Al-Quran penegasan bahwa tugas Nabi itu ialah merebut kekuasaan, mendirikan negara Islam, dan menegakkan khalifah di seluruh dunia. Tidak ada. Kita boleh bertanding, coba tunjukkan dalam Al-Quran tugas Nabi itu antara lain misalnya untuk merebut kekuasaan. Karena itu juga Imam Ali, walaupun Rasulullah mewariskan kepemimpinan kepada Imam Ali, ketika Imam Ali tidak jadi pemimpin karena orang kemudian memilih Abu Bakar, Imam Ali tidak membangun, memobilisasi massa dan membentuk kekuasaan. Tapi malah Imam Ali menyerahkan kekuasaan itu demi kemaslahatan umat. Kita ingin akhiri dengan apa yang kita pernah bicarakan sebelumnya. Kaum Islamis menegakkan kekuasaan atau berusaha merebut kekuasaan dengan menghancurkan kemaslahatan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat demi kemaslahatan umat, kekuasaan itu bisa ditinggalkan. Dan karena kekuasaan hanya dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan. Yang ada perintah itu bukan menegakkan negara Islam. Itu pendapat saya sekarang, Dad. Bukan menegakkan negara Islam. Dalam Al-Quran yang ada itu tegakkan keadilan. Kalau keadilan itu memerlukan kekuasaan, baru kita juga berusaha untuk merebut kekuasaan. Kalau keadilan itu sudah tegak, tanpa harus payah-payah merebut kekuasaan. Yang lucunya kita sekarang, walaupun berbuat zalim, yang penting kita merebut kekuasaan. Walaupun untuk itu kita membantai ribuan orang sekalipun. Saya baru saja mendengarkan sebuah ceramah dari saudara kita dari Hizbut Tahrir, yang berkata, saya sedih sekali. Saya benar-benar sedih. Karena ayah saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, semua karib kerabat saya, guru-guru saya, semua tidak diterima ibadahnya. Wa in sholat, kata pakai bahasa Arab. Walaupun dia sholat, au soma atau puasa, au hajja ataupun haji, kalau dia tidak berusaha menggulingkan pemerintahan Tauhud dan mengganti dengan pemerintahan Islam. Seperti mendengar hadis, wa in soma au sholat, padahal itu hanya penafsiran dia, tidak ada hadis itu. Kalau tidak menjatuhkan Tauhud, wa in soma au sholat, itu Allah tidak menerima amal ibadahnya.